kalau persiapan kok jeneng Jepang bareng? Bapaknya dulu dari dulu di Jepang 3 LGR. Tahun. LGR lama. Lulusan 2013. 2000. Berarti barak lahiran sama berapa tuh? 95. Ibarat nanti ku nunggu. Soalnya kan aku alumni semuanya. SMK Siji. Oh, semuanya? Heeh, SMK Siji Wonosari. Oh, oh. Jurusan? Elektro. Elektro. Yo lahiran 95. Saya 97. Oh, ngisor lek. SMA. Ye. Itu nama lengkap mbak siapa? Evi Ambarwati. Evi ya? Evi. Evi Ambarwati. Oke. Alamat rumah mana mbak? Ponjong. Ya mbak. Mungkin bisa dijelaskan. Ini kan lahiran di tahun berapa? Bisa sebelumnya memiliki firasat atau seberapa sih mbak? Enggak tahu kalau enggak kepikiran kalau tahun ini tuh tahun kabisat, tahu-tahu dari temen. Jangan lahiran tanggal 29. Ini kan tahun kabisat itu baru nyadar terus. Tapi ternyata enggak bisa ditahan. Dedeknya ya udah tanggal 29 kontraksi. Tanggal 28 kontraksi. Terus ke bidan dilihat belum ada pembukaan, suruh pulang. Terus tanggal 28 malamnya setengah 12 parah kontraksinya, parah dilihat di bidan belum ada pembukaan, pulang lagi setengah 2 pas bapaknya pulang dari perantauan lah. Itu dengar suara mobilnya langsung apa keluar lendir, pembukaan udah pembukaan 2 jam setengah 2 belum saya bawa ke bidan soalnya takut nanti disuruh pulang lagi. Terus jam 4 itu ada lendir lagi, langsung dibawa ke bidan, dilihat udah pembukaan. Nah, mbak ini jenis kelaminnya apa mbak? Laki-laki. Laki-laki, lahir normal ya mbak? Normal. Tinggi sama berat apa lembut mbak? Tingginya 4,7 beratnya 2,7. Ya. Ada sudah nyiapin nama mbak? Ya, bapaknya. Oh bapaknya, wawan. Ya. Oke, siap.